Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tipos, bersama saya Doni, reporter Banjarmasin Pos di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, saat ini saya sedang berada di depan kantor Sekretariat Sentra Gakumdu atau Penegakan Hukum Terpadu dan Ruang Sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara yang barusan tadi telah diresmikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangkaian kegiatan safari pengawasan yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi kita nanti akan coba melihat bagaimana kelengkapan dan sarana yang ada di Sekretariat Sentra Gakumdu dan Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara ini. Nah, lokasinya cukup strategis karena berada di tepi ruas jalan utama yang ada di Kota Amuntai. Nah, jadi ini adalah penampakan di dalam gedungnya. Jadi ada ruang sidang Bawaslu, kemudian juga ada beberapa ruangan. Ini ruangan untuk Polres, di sana ada ruang arsip. Kemudian juga ada ruangan untuk kejaksaan dan juga ruangan untuk komisioner. Ini bangunan, memang ini adalah fasilitas, termasuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara untuk gedungnya, untuk fasilitas ruangan dan sebagainya. Sebagainya memang ada dari anggaran yang diberikan oleh Bawaslu. Dan ruangan ini sebenarnya kita gunakan khusus untuk sekretariat pas untuk Sentra Gakumdu dalam hal penggunaan ruangan sidang. Oh iya, iya. Jadi bersidang di sini nantinya kalau ada pokok-pokok masalah yang perlu kita lakukan setelah pencegahan tidak berhasil, lalu kita lakukan penindakan. Ini akan kita lakukan di sini, tempat ini. Karena kalau sudah ada sarana ini, mungkin kita memberikan kepada masyarakat bahwa di pemilu 2024 eksisnya Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bawaslu Kabupaten Sungai Utara sudah mempunyai fasilitas yang mumpuni dalam hal melayani masyarakat dalam hal penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Ini diresmikannya kapan, Bang? Diresmikan pada hari ini oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, jadi dari ketua sampai komisioner ada 5 orang beserta kepala bagian, karena merupakan ini adalah momennya juga acaranya yang dilakukan oleh provinsi dalam safari pengawasan. Dan hari ini, tertanggal hari ini, di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara alhamdulillah didatangi oleh Bawaslu Provinsi. Jadi momennya pas hari ini, langsung kita adakan peresmian gedung. Jadi ada beberapa gedung, salah satunya ini gedung sidang. Ini alamatnya di mana, Bang? Ini alamatnya di jalan di belakang Masjid Raya lah, tempatnya. Masjid Raya Atakwa, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sini. Jadi Gakumdu ini melibatkan kejaksaan, Polres. Ada ruangan tersendiri disediakan. Iya. Mudah-mudahan fasilitas ini membantu melancarkan. Ruang arsip. Ini ruang komisioner. Baik, demikian mungkin yang dapat saya perlihatkan terkait gedung Sentra Gakumdu dan ruang sidang yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara.